menjadikan seorang penulis berjaya walaupun mempunyai masalah penglihatan. Kekurangan diri sebenarnya tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk terus berpeluk tubuh sambil mengenangkan nasib. Kegigihan orang kelainan upaya, OKU, untuk memaksimumkan kemampuan diri walaupun serba kekurangan wajar dijadikan contoh buat semua. Di sebalik status diri sebagai OKU dengan masalah penglihatan, wanita berusia 51 tahun ini gigih menggunakan kudrat dan bakat semula jadinya bukan sekadar untuk kelangsungan hidup, malah menjadi ikon yang cukup membanggakan. Awal-awal penulisan saya suka, biasalah kisah remaja kan. Tapi kemudiannya saya lebih condong kepada sastra kanak-kanak. Saya minat menulis buku kanak-kanak dan hingga saya boleh menulis ratusan buah buku kanak-kanak. Alhamdulillah. Dan terutama yang paling-paling seronoklah bila saya menulis, waktu tu saya menulis yang belum ada anak. Tapi bila ada anak dan kita melihat karya kita dibaca oleh anak kita sendiri, rasa satu perasaan yang tak mudah untuk digambarkan lah. Sebagai ibu rasa, wow, okey lah, rasa macam bersyukur sangat. Sebab apa yang kita tulis hari ini menjadi manfaat kepada anak kita sendiri. Ilham sebenarnya dia banyak kepada pengalaman diri lah. Pengalaman diri, pengalaman orang lain, pembacaan. Mereka nak datang menulis, kita tulis je. Dan kadang-kadang kita sampai, saya tak pernah drop lah apa yang saya tulis. Sebenarnya bila saya duduk, saya tulis. Nah, itulah berlaku. Tapi sementara menunggu karya itu siap, okay? Kalau seminggulah saya fikirkan pasal benda tu. Tidur pun kadang-kadang sampai termimpi-mimpi pada watak yang kita tulis. Nah, macam itulah. Saya tak, jaranglah saya buat draft tentang apa watak saya, jarang. Jarang saya nak saya buat. Terletak di Kota Baru, Kelantan, pusat sumber Sayyidatina Hafsah ini antara lokasi yang menjadi pilihan Amy untuk berkarya dan mencari ilham. Apatah lagi, pusat ilmu ini sendiri banyak menyokong hasil kerja penulis wanita Kelantan dengan mengumpulkan karya-karya mereka di sini, termasuk karya Amy sendiri. Ditemani anak-anaknya, Amy sering menghabiskan masa di sini untuk mencari bahan penulisan yang baik. Macam biasa, saya menulis macam biasa dengan menggunakan kemudahan itu disesuaikan dengan kemampuan penglihatan saya. Dan mereka tidak pun, tak pernah perasan pun sebenarnya bahawa saya okey penglihatan. Ramai yang tidak perasan itu sebab mungkin sebab saya bukan tidak nampak seluruhnya lah kan. Mungkin hampir mustahil bagi sesetengah orang, tapi untuk insan yang dikenali sebagai Amy Suzani Muhammad Ayudin, masalah penglihatan bukan penghalang baginya untuk menjadi seorang penulis yang berjaya. Kepada saya, dia sangat memberikan saya kemudahan kerana bila saya ke sini, biasanya waktu cuti sekolah, ada disediakan aktiviti untuk anak-anak. Jadi anak-anak saya bebas buat aktiviti diorang dan saya ada masa untuk saya sendiri buat rujukan, okay, cari bahan. Dan saya pun nampak banyak buku-buku saya sendiri ada dimuatkan dalam perpustakaan ini. Dan memang sangat selesa lah, terutama pusat sumber Sayyidatina Hafsah ni. Menjadikan penulisan sebagai satu ibadah bagi meninggalkan kesan yang baik buat masyarakat, tumpuan beliau pada penghasilan karya berbentuk pengajaran dan motivasi. Namun, seperti kerjaya yang lain, menjadi penulis juga memberikan beberapa cabaran buat dirinya. Tapi yang memang memberikan kesan sangat-sangat ialah pertama, bila buku saya dicetak rompak. Buku ini pernah dicetak rompak. Jadi saya rasa macam hak kita diambil lah. Dan rasa kecewa, rasa down. Tapi saya terus juga menulis lah. Dan yang kedua yang lebih-lebih mengesankan ialah ketika buku saya, cerpen saya, Muti Semangkuk Daging, dimasukkan ke dalam teks komsas tingkatan 3 dan royaltinya tidak dibayar. Sebenarnya dalam hidup ni, saya percaya kita ada dua pilihan je. Jatuh atau terus move on. Kita tak ada banyak pilihan. Jadi
saya perlu move on. Saya ada anak-anak yang perlukan saya, kekuatan saya kan. Sebab orang lain tak boleh bantu saya, saya sendiri kena bantu diri saya. Kalau saya terus jatuh, orang cuma akan kesian, okay? Dan tak ada benda yang baik berlaku pada saya. Saya kena go on, saya kena bantu diri saya sendiri. Penat lelahnya selama ini terbalas apabila karya-karyanya menjadi sumber bacaan ramai yang secara tidak langsung menggalakkan minat membaca, terutamanya golongan kanak-kanak. Yang pertama, kalau nak jadi penulis, pada saya kena membaca. Kalau tak membaca, kita memang tak akan dapat menjiwai sesuatu karya. Kalau kita tak membaca, kita tak tahu. Kita kena tahu dulu macam mana cara orang lain menulis, baru kita dapat style kita menulis sendiri. Dan yang kedua, ada ilmu lah. Sebab menulis tanpa ilmu dan menulis dengan ada ilmu sangat jauh berbeza. Saya faham sebab saya menulis di zaman persekolahan berbeza dengan saya selepas saya belajar di Jabatan Pengsan. So, kena ada ilmu. Menghadapikan kekurangan diri, ibu tunggal ini terus kuat menjadi antara tulang belakang dalam keluarga, menjaga bapa dan membesarkan anak-anaknya. Dengan penuh kepayahan, Amy turut menguruskan sendiri bapanya yang sedang sakit. Kalau cerita manusia ni memang tak sama. Ada kekurangan, tetapi dalam kekurangan tu Allah beri banyak kelebihan yang orang lain tak ada. Bila saya nilai balik, tak ramai orang yang mampu menulis. Memang penulis ramai, tapi ramai juga yang tidak dapat menulis. Jadi kita kena cari apa yang kelebihan yang ada pada kita. Memang kita ada kekurangan, tapi Allah tidak zalim. Dia beri kita kekurangan dan dia juga berikan kita kelebihan yang kita kena cari kelebihan tu. Kita kena usaha dan kita kena kembangkan. Kalau kita ada bakat, kita kembangkan. Walaupun sibuk dengan kerja-kerja penulisan, masanya tetap diluangkan untuk menjalankan tanggungjawabnya ini. Bagi Amy, kekurangan diri yang sedikit itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menidakkan keupayaan lain yang lebih besar yang dimilikinya. Malah, segala dugaan yang dihadapi menjadikan beliau lebih bijak mengatur hidup dan masa depannya. Saya ada menyusun sebuah buku tentang buku umum lah, tentang strok. Sebab saya ada pengalaman yang cukup banyak menjaga arwah mak yang strok selama 18 tahun. So saya sedang menyusun itu. InsyaAllah ini juga akan diperbaikkan, insyaAllah. Selain daripada siri Tasha dan Akash. Tuhan, kupohon kepadamu kekuatan. Engkau kurniakan kepayahan. Tahulah aku itu pujian. Mengasuh jiwa agar topoh selalu. Tuhan, kupohon kepadamu pengetahuan. Engkau kurniakan kesulitan. Tahulah aku itu pengajaran untuk kubuka kunci pustaka ilmu. Ketika kupohon kepadamu kemewahan, engkau kurniakan kekuatan. Tahulah aku itu permintaan untuk kutabur usaha meraih rezeki. Ketika kupohon kepadamu keberanian, engkau kurniakan saat kecemasan. Tahulah aku itu dugaan untuk kuusir gentar di hati. Tuhan, ketika tidak kau tunaikan permintaan, engkau berikan setiap keperluan. Tahulah aku, engkau maha adil. Tersirat rahsia di sebalik suratan.